tanda merah itu sudah lunas. Lunas. Nah, untuk di sana gimana? Tempat tinggal di sana? Udah ada rumahnya. Udah. Oh, belum selesai. Nanti ini masih tinggal di sini juga. Sebagian mah udah pada pindah sih Pak, yang punya rumah, yang kontrak. Oh, yang kontrak. Saya juga bingung nih, saya gusuran gak dapet. Gak dapet gusuran Pak? Enggak, saya mah rumah kontrak saya mah. Oh, yang ini kontrak Pak? Kontrak saya mah rumah ada. Oh, bayar bulanan. Saya ketua RT-nya di sini. Di sini. Iya, ketua RT. Nah, Tiga. Untuk gusurannya berarti ke ada itu Pak? Gak ada. Berapa Pak itu? Ya, ya hampir rata-rata 5 lah 5. 200 ya. Setengah. Nah, Pak RT, di sana kan belum belum selesai semua nih, Pak. Iya. Nah, untuk yang kontrak itu biaya dari mana, Pak? Ya, masing-masing, Pak. Iya, masing-masing. Ya karena udah was-was kan warga mah ini ketakutan, beko udah hampir dekat ke sini itu, Pak. Beko udah masuk, Pak? Udah. Ini kata Pak Uli semua dikasih jangka 10 hari harus dicicil barang yang berat-berat ini. Dari kapan 10 hari? Dari sekarang. Berarti sekarang tanggal 11 nih. Iya. Berarti tanggal 21 itu sudah kosong. Udah kosong harusnya ya. Kalau pindah mah katanya ntar lebaran apa, lebaran haji itu. Lebaran haji. Iya. Berarti yang ngontrak itu pribadi Pak di sana ya? Pribadi, bukan nongkos dari ini, masing-masing uang sendiri. Yeah.